Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup. Teddy dinilai hakim bersalah dalam kasus narkoba yang menjeratnya. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hakim menyatakan Teddy terbukti menukar sabu kasus narkoba dengan tawas. Teddy dinyatakan bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saat hakim membacakan vonis seumur hidup, pengunjung sidang langsung riuh. Vonis itu tidak sama dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Teddy Minahasa hukuman pidana mati. Menurut hakim, hal yang memberatkan Teddy Minahasa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan. Hakim juga menyatakan Teddy selaku polisi sebagai penegak hukum tidak memberi contoh, malah terlibat kasus narkoba. Sementara hal meringankan, ia belum pernah dihukum. Hakim juga mempertimbangkan pengabdian dan prestasi Teddy.